Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata hati, salah satu yang saya senangi dari kajian kita di layar kajian TV ini adalah kita bisa bersama-sama menghatamkan Al-Quran. Bila kita rutin mengaji dan mengikuti tasmi Al-Quran, maka insya Allah menurut hitungan saya kira-kira 2 tahunan lah, 2 tahun atau 2 tahun setengah kita bisa selesai menghatamkan Al-Quran. Satu kitab suci Al-Quran kira-kira ada 604 halaman. Kalau satu hari kita satu halaman, maka insya Allah ya dalam 2 tahun kurang atau lebih insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Baik, sebelum kita membahas tema kita pada kali ini, di mana insya Allah kita akan belajar tentang kalimatnya Imam Ali, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang memberi salam. Kita lanjutkan kita punya khataman Quran. Sekarang masuk surah Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan 29. Mudah-mudahan saudara saat ini sedang bersama anak-anak di rumah, sedang bersama istri atau bersama suami, bersama orang tua. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadi tangga-tangga kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Pemirsa, sampai nanti kita selesai, habis selesai, pemirsa lanjutin dikit deh, ya, baca artinya, baca terjemahannya. Insyaallah kita bukan cuma mengaji, tapi kita coba juga memahami. Apalagi kita punya hari Selasa kan, belajar tentang tafsir. Baik pemirsa, insyaallah sebentar lagi nih kita akan belajar tentang apa yang diucapkan oleh Imam Ali. Ya, Imam Ali adalah
menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimah binti Muhammad. Bila mana saudara-saudara pemirsa menemukan ada riwayat yang berbeda, boleh silakan kirim ya ke Twitter kami @yusuf_mansur atau ke email wisatahatiantv ya @yahoo.com dan fanpage Yusuf Mansur. Bismillah ya. Waladatka ummuka bakian. Ummuka bakian yabna Adama. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan yang menangis, wahai ibn Adam, wahai anak manusia. Wan nasu haulaka, dan manusia di sekitar kamu, yadhakuna surura, tertawa senang. Tertawa senang. Ini filosofi hebat dari Imam Ali, supaya kita semua bermanfaat buat orang banyak. Orang tuh senang dengan kehadiran kita. Ingat ya, ketika kita lahir seperti ini keadaan kita, kita menangis, di sekeliling kita ini tertawa. Nanti kita akan bahas ya filosofinya dan lanjutan dari ungkapan Imam Ali. Bila mana nanti saudara-saudara punya riwayat yang berbeda, silakan di tweet kami di @yusuf_mansur atau di email wisatahatiantv@yahoo.com atau di fanpage kami di Yusuf Mansur. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikut ini.